Zakat itu kan harus diputus, wajib diputus. Nah, makanya bacaan kita kalau sempat putus, ada yang menuntut. Nah, jadi jangan diputus, Bapak. Kita jaga niat tuh jangan sampai putus. Jadi syuratul ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita ada pengajian seperti biasa. Selain tutorial memperbaiki TV, saya juga ada kegiatan memperbaiki hati. Untuk itu mari sama-sama kita belajar di sini dan menerima dengan lapang dada segala kekurangan kita. Karena perlunya belajar itu sangat penting sekali. Sembarang. Karena apalagi kita belajar suratul Fatihah ini, jika salah pembacaan akan bisa merubah maknanya. Oke, kita sudah berada di masjid. Masjid apa namanya ini, Lek? An-Nasir. Kita sudah berada di masjid An-Nasir. Kita sudah berjumpa dengan teman-teman dan guru-guru kita. Pada malam ini sepertinya yang belajar tidak begitu banyak, hanya ada beberapa orang. Oke, inilah guru kita. Tuan guru, Mama Lek, namanya siapa Lek? Namanya siapa? Nama aku. Iya. Isnan M. Nur. Oke, sudah. Nama guru kita ini Isnan M. Nur. Sebenarnya sudah tahu, cuman untuk publikasi agar rekan-rekan semua tahu. Akan ngasih, Pak. Bisa lah, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah, Syaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam ini kita kembali seperti semula, membuka pelajaran seperti biasa setiap malam Rabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan diajarin juga ya. Ini dengan hormat ya, yang namanya kita ibaratnya disebut belajar, termasuk juga ada yang memberi atau yang menerima. Jadi sebelumnya mohon maaf sangat, jangan ada rasa sakit, rasa karena ditegur kan ya. Nah itu tadi, kalaulah umpama ditegur berulang atau apa, sehingganya merasa diri kecil atau sakit, itu adalah yang tadi aku bilang. Jadi kapan kita itu kepingin bisa? Nah jauh lah kalau begitu. Jadi dari itu terimalah ibaratnya saran atau apa-apa petunjuk dari yang memberi tadi. Menurut pribadi aku sendiri ini, aku enaklah terima daripada memberi sebenarnya. Tapi itu tadi masalahnya,
umpama di saat ini itu aku yang memberi, ya ada yang terima, ya diterimalah. Satu saat nanti kan, nah yang menerima itu bakal memberi. Nah di situ, karena ini tadi kan apa, patah tumbuh atau apa, nah begitulah sifatnya kan ya. Regenerasi. Jadi kita tuh jangan merasa yang bagaimana bagaimana. Jadi pada intinya itu teguran itu untuk kebaikan anak murid itu sendiri. Nah gitu. Nah, jadi pada dasarnya kan kita ini awam belajar nih kan, kalau kita salah ditegur harus terima. Sebab apa? Karena dengan teguran itulah supaya kita semakin baik lagi ke depannya. Begitu guru? Iya. Jadi ini mohon yang baru ketemu nih. aku mohon sangat nih agar dapat mengulang bacaannya tadi. Ya, a'udzu billahi minasy. Nah, itu betul-betul begitu. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh diulang. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terusnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sinnya dijelasi, hanya juga begitu. Nah, maksudnya ini anu membersihkan mahrot namanya. Nah, jadi nah itu tadi, kalau umpama belum bersih, kita timpang-timpang dewek, kita cari-cari dewek lah. Nah, untuk kebersihannya itu tadi. Jadi gitu nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cari di mana letaknya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kita cari dewe, kita ulang-ulang sendiri. Nah, kalau untuk segera apa tuh dapatnya tuh tadi itu, nah, itu mencarinya, mengulangnya di luar daripada jam belajar. Nah begitu, harus anu kita harus anunian, harus tekunian, rajin letaknya begitu. Sin, bismillahirrahmanirrahim, nirrahim. Nah, di luar belajar kita cari sampai dapat. Begitulah sistem atau cara kita belajar untuk lebih cepat dapatnya itu tadi itu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatian di sini ya. Ba tasdid kan. Di dalam rob kita jangan rob hilang. Dia itu ada rob jangan, tak boleh putus tuh. Terbaca huruf pa jadinya. Jadi huruf pa, rob jadinya. Dia tidak boleh putus, jadi fa kalau terputus kan? Iya. Jadi rom ambil Quran. Rom ada itunya. Ditekan. Nah, iya, rom. Maksudnya jangan, tak boleh putus. Kalau putus, anu dituntut dengan saktah nanti. Nah itu tadi, karena bagian saktah itu karena dia putus. Nah, jadi alhamdulillahi rabb, ada itunya kan sebelum bil. Alhamdulillahi rabbil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah terus Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Nah, yang him itu dicari ya, dimatangkan ha. Ha. Nah, ini ha ha ha. Kalau him him nah, belum duduk dianya. Belum tepat ibarat namanya itu. Nah, jadi him. Nah, jadi dicari saat mencarinya di luar daripada belajar. Nah, itu tadi. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim. Nah, sejumlahnya lah Arrahmanirrahim. Mana tadi Ar-Rahman deh? Baca lah. Arrahmanirrahim Malik yaumiddin. Nah, begitu pula dal ya. Tidak boleh putus sama dengan ba tadi itu. Nah, jangan lalai, jangan lengah. Itu catatan kita. Itu kalau aku memberikannya begitu, entah kalau yang lain. Nah, begitulah. Karena kalau putus, saktah menuntut. Ah, bagian aku nih katanya. Ha. Kata si saktah kan. Sedangkan ini tidak putus. Ya, jangan diputus. Jadi Maliki yaumin. Ada itunya min sebelum di itu tak boleh hilang. Nah, itu. Jadi Maliki yaumin din. Maliki yaumiddin. Nah, itu untuk mencarinya di sudah dibilang di luar daripada belajar, cari sampai dapat. Nah, kalau untuk belajar kan hanya saat memberi. Ah, di sini kok begini. Nah, jadi untuk tepatnya dicari dewek lah. Nah, dia min 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 din min din. Tak boleh mid din. Nah, putus kalau gitu. Nah, jadi ya Maliki yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. Yaumnya betul-betul nyebut waw. Maliki yaumiddin. Dia bisa lari itu. Bisa yau yau. Nah, ya. Kalau kita baca dengan yau, bacaan itu namanya imalah. Nah, imalah itu haram kita membaca Quran dengan bacaan yang imalah tadi itu. Singgang bahasa Banjar. Mereng. Iya, mereng. Me misalnya, macam B, B gitu kan. Dia yeah. B, dia betul, baca B. Dia pakai A, I, U betul-betul. Yaumin din yau. Kalau kita sebut waw bunian. Arahkan nada itu ke waw. Yau. Jadi Maliki yaumin din. Maliki Maliki yaumin din. Di situ hurufnya waw ya. Yau. Nah, maksudnya yang yau ini tadi sebutlah waw itu tadi itu. Nah, gitu. Jadi kita carilah dewek. Karena sempat kita yau. Nah, dah lari itu. Jadi o, oh, tidak waw lagi. Dia yau. Betul-betul wawnya itu yang muncul. Jadi Maliki yau. Yau waw. Nah, itulah Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
yau, sebut lawau, sudah tuh mitnya tak boleh putus. Nah, itu ngulanginya di luar daripada belajar ditekuni. Itu iya karena budu wa iyyaka nasta'in. Di sini tasbih iya ya. Kita membacanya macam mana kita gerigit. Nah, itulah. Macam mana gerigit kita mencupit itu? Iya. Kalau belum gitu berarti belum manu, belum tasbih dianya. Kalau cuma iya. Nah, ini tasbih atau mati. Nah, kalau sudah kita baca iya, itu sudah pasti tasbih kan ya. Iya kana budu wa iya kanas ta'in. Iya kana budu wa iya kanas ta'in. Itu sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ini anu dia ha ni mahrotnya dia pan berat. Pangkal pangkal tengkorokan. Hah? Di pangkal tengkorokan. Ya. Tidak boleh mantul. Kalau kita baca dia gitu. In dinas yurotol mustaqim. Nah, mencarinya kan enakan di luar daripada jam detik belajar dari itu. Mencarinya tuh. Dia gini, dia besar, berat. In di. Nah, itulah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Nah, di sini perhatian yang ya. Perhatiannya an'am dua kali cuma tak boleh lebih. Kalau bisa dia berlebih an'am. Nah, itu yang biasa muncul kalau lalai, kalau lengah. Jadi dua an'am siratan ladina an'amta alaihim. Siratan ladina an'amta alaihim. Ya, him gitu cuma. Kalau an'amnya pakai ketukan an. Ya, an'am kita jaga ketukannya. Jangan lari, jangan kurang atau berlebih. Siratal lazina an'amta alaihim. Nah, begitu juga jangan sampai hilang, maksudnya putus. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tak boleh ada yang putus. Nah, kalau putus itulah ada saktah untuk. Nah, itu saktah itu kan harus diputus, wajib diputus. Nah, makanya bacaan kita kalau sempat putus ada yang menuntut. Nah, jadi jangan diputus. Bapak an'am. Kita jaga niat tuh jangan sampai putus. Jadi syuratul ladina an'amta alaihim. Syuratul
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ perhatian, jangan itu dari kita jaganya, jangan sampai ada yang setengah hilang, putus berarti ya. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia gini, dia cantik manis. Anunya bunyinya tuh cantik manis. Jadi gini ya, do 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 do. Kalau belum meletup, kalau belum meletup, belum mahratnya dia tadi. Jadi dia itu tadi cantik manisnya itu tadi kita cari lah. Kayarin. Jangan kita baca taba ya, taba dia langsung woi. Ghairil maghdubi 'alaihim walan, di sini lam lam kita tasdidkan ke do, kita kita kumpulkan udara lam lam segera rembung sini baru kita tetusi lam lam lam. Ada jedahnya di situ tuh lam lam. Jadi walam walam dolin. Do ini 6 harkat. Ini anak kecil 6 kali buka, 1, 2, ukurannya 3, 4, 5, 6. Boah, kita perkirakan, kita cari-cari bebek lah ini. Yang namanya 6 harkat anak kecil, kata dalam pelajaran tuh yang buka nutup ini. Nah gitu, jadi kita baca selanjutnya walan boah. Banyak yang kurang? Hampir semua. Iya. Ya. Nggak harus macam mana gitu, do dari itu. Iya, banyak yang terkurang. Nah, macam mana cara kita untuk cukup atau macam mana manisnya kan? Jadi gitu tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian pelajaran kita untuk malam ini. Semoga kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara kalian, sepertinya malam ini kita sampaikan dulu buat mata pelajaran kali ini. Kita akan sambung untuk minggu depannya. Kepada Tuan Guru kita ucapkan jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.